nama aku Fania dan sekarang kita lagi on the way ke kawasan Kulineria Blok S dan di situ kita akan nyobain makanan-makanan yang super enak. Nah, aku tuh penasaran banget di sana tuh ada apa aja sih? Penasaran enggak? Ikutin terus ya. Sampai juga akhirnya kita di kawasan Kulineria Blok S. Aku lapar banget. Mau coba yang mana dulu? Aku juga bingung. Tapi ayo kita lihat-lihat dulu yuk. Makanan semua, I love it. Yuk makan yuk, lapar banget. Nah sekarang aku mau nyobain soto Parusdi original dari Madura. Yuk. Ini sih Pak. Iya. Aku mau pesen dong. Di sini yang terkenal apa ya? Sop kambing, sate kambing. Nah boleh deh, sop kambing satu sama sate kambing satu. Yang ori? Iya yang ori. Oke. Oke, makasih Pak. Coba dari yang mana dulu ya? Penasaran sate sih. Coba ini. Wah enak banget. Dagingnya super empuk. Bener-bener gampang dikunyahnya. Nah sekarang kita cobain sop kambingnya. Cobain kuahnya dulu. Wow, super gurih, enak banget. Segar. Gila kenyang banget, makanannya udah masuk dalam perut semuanya. Sekarang kita cobain apa ya? Penasaran sama yang lain sih di sebelah sana. Yuk, ikut aku. Nah, ini dia nih yang pengen aku cobain tadi. Tuh, lihat rame banget. Berarti benar kata orang-orang, bakso Pak Kumis itu emang so bakso. Nah, kalau di sini itu kita self service, ambil sendiri deh. Mau daging apa urat? Aku daging aja. Daging aja. Dua aja Mas. Boleh. Terima kasih. Botolnya. Makasih Mas. Ya, wah, ini kombinasi yang pas. Coba kalau bisa nyium baunya tuh. Wow, lihat nih gede banget. Enggak sabar nyobain. Bener, kuahnya itu gurih banget. Dagingnya super empuk. Enak banget deh pokoknya. Buat kalian yang nanti mampir ke kawasan Kulineri Blok S, wajib banget cobain bakso Pak Kumis. Sebetulnya perutku tuh kenyang banget, tapi aku masih punya satu space untuk dimsum di sebelah sana. Yuk, cobain. Kalau di sini kalian tuh benar-benar nggak bisa stop makan nih, benar-benar banyak banget pilihannya. Ada soto, ada es, ada mie, ada sate, ada bakso. Aduh, pusing bener-bener pengen dicobain semuanya. Kalian lihat kan dari ujung sana sampai ujung sana tuh bener-bener penuh dengan makanan. Pokoknya kalian gak akan pernah kenyang di sini. Nah itu tuh aku pengen nyobain dimsum itu. Yuk. Halo Mas, di sini rekomendasi apa ya? Dimsumnya ada yang kombinasi, hakau, lumpia, tapi biasa paling banyak dimsum kombinasinya. Nah yaudah, aku mau pesan itu satu sama hakau. Oke, makasih. Lihat nih, menarik banget.
Wah, kali ini aku benar-benar kenyang banget. Ini benar-benar dua piring ini pas banget untuk penutupan aku hari ini. Pokoknya kalian wajib banget datang ke kawasan Kulineria Blok S karena masih banyak banget makanan enak yang belum aku cobain. Nah, untuk informasi lainnya, kamu bisa kunjungi langsung ke website Teh Botol Sosro di tehbotolsosro.com. Sampai jumpa di vlog Kulineria berikutnya.